Jangan melihat masa lalu, harus melihat masa ini, juga masa depan. Kalau setelah terluka, kamu bisa kembali ke jalan yang benar, maka kelak kamu pasti bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tekad harus besar, pendirian harus kuat, emosi harus lemah lembut, dan hati harus teliti. Kita akan menggunakan batu loncatan ini.